إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له رضيت بالله ربا بالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda ketahuilah sesungguhnya orang-orang sebelum kamu daripada kalangan ahli kitab telah berpecah menjadi 72 golongan. Wa inna hadhihi al-millah sataftariqu 'ala 73. Dan sungguh umat ini, golongan ini, yakni umat Islam akan pecah menjadi 73 golongan. Sinatani wa sama'un finnar 72 berada di dalam neraka, wa wahidatun fil jannah, dan seorang satu kumpulan di dalam syurga. Wahyal jamaah, dan dialah al jamaah. Wa innahu sayakhruju min ummati aqwamun tajara bihim tilkal ahwa kama yatajara al kalbu li sahibiha li sahibi. Sungguh akan terlahir daripada umatku ini satu kaum yang hawa nafsunya tunduk kepada mereka sebagaimana seekor anjing tunduk dan patuh kepada tuannya. Jemaah sekalian, insyaAllah kita akan teruskan siri pengajian kita Talbisul Iblis. Dan kita masih bicara tentang al-luzum bil-jama'ah. Al-amru bil-luzumi sunnah wal-jama'ah. Perintah, suruan supaya kita tetap berpegang kepada as-sunnah dan al-jama'ah. Pada siri yang terakhir kita telah jelaskan sama panjang lebar tentang apa itu jamaah. Sunnah telah kita pahami, pengertian sunnah telah kita pahami dengan baik. Dan al-jamaah juga seharusnya dimengerti dan dipahami sebagaimana yang sepatutnya.
perkataan al-jamaah sebagaimana yang kita telah pelajari sama berdasarkan ayat-ayat Al-Quran mempunyai banyak makna yang secara umumnya jamaah lawan daripada tafarruq, lawan daripada perpecahan, lawan daripada persengketaan. Itu al-jamaah. Jangan lupa bicara tentang jamaah daripada segi bahasa akan Al-Kahfi 99, Al-An'am 149, Al-Hijr 30 dan Isra 88 yang kita telah pelajari sama. Sebab daripada empat ayat ini kita akan dapat melihat makna terpenting daripada perkataan al-jamaah, di samping makna-makna dan pengertian-pengertian lain yang telah diberikan oleh para ulama. Dan melihat daripada arti maksud jamaah berdasarkan empat ayat daripada Al-Quran itu, kita boleh mengambil kesimpulan bahawa berpegang kepada ahli sunnah wal jamaah, yakni sentiasa mengikuti tradisi yang ditradisikan, amalan yang ditradisikan oleh Nabi, ima yang disabdakan, ima yang dilakukan, wa ima yang diakui oleh Nabi yang dipanggil sunnah. Wal jamaah, sama ada kita fahami sebagai jamaah atau sahabah, majoriti sahabah, atau jamaah kita fahami sebagai umat Islam, atau jamaah sebagaimana difahami oleh Ibnu Mas'ud, orang yang berpegang kepada kebenaran walaupun seorang. Tapi yang tak kalah pentingnya juga jamaah dalam arti kata, dalam usaha dan upaya kita berpegang, mengikuti, mencontohi ajaran Rasul, pastikan ianya tidak menimbulkan perpecahan. Kerana apa? Sebagaimana yang telah kita jelaskan pada siri yang lepas, sungguh pun dalil yang digunakan sama, alasan yang digunakan sama, tapi sering sahaja berlaku perbezaan pendapat dalam memahami suatu masalah. Sungguh pun dalil yang digunakan sama. Perbezaan-perbezaan inilah bila tidak bila kita tidak bijaksana dalam mengambil sikap ketika kita berbeza pendapat dengan orang lain, mudah sekali perbezaan ini menjadi punca retaknya al-ittihad, menjadi punca retaknya perpaduan. Perbezaan pendapat, jika kita tidak bijaksana dalam menentukan dan mengambil sikap, seringkali mengancam jamaah. Jamaah dalam arti kata perpaduan. Sebab itulah, tidak salah saya fikir, bahkan sangat penting difahami, berpegang pada ahli sunnah wal jamaah, yakni berusaha mencontohi ajaran Nabi sesuai dengan dalil-dalil yang meyakinkan, dengan tetap memelihara perpaduan. Sungguh pun mungkin kita berbeza pendapat dengan orang lain. Saya pernah tegaskan, perpecahan di dalam masyarakat
sebetulnya bukan kerana perbezaan pendapat. Perbezaan pendapat tidak secara otomatik menimbulkan perpecahan. Tetapi perpecahan dalam masyarakat Islam, yakni oleh kerana sikap orang Islam yang berbeza pendapat tersebut. Bukan kerana perbezaan pendapatnya, tapi sikap. Ini dibuktikan oleh sejarah, yakni bahwasanya sahabat antara seorang dengan yang lain seringkali berbeza pendapat dalam masalah-masalah yang mungkin memiliki kesan hukum yang sangat besar. Di kalangan tabi'in berbeza pendapat antara satu dengan yang lain. Di antara tabi'in demikian juga. Tetapi karena mereka ini tidak menjadikan perbezaan pendapat sebagai alasan untuk berpecah, maka mereka bijaksana dalam menentukan sikapnya ketika berbeza pendapat. Dalam siri yang lepas, saya telah menyatakan bahawa perbezaan pendapat bolehlah diistilahkan sebagai al-ikhtilaf. Dan ikhtilaf. Dan ikhtilaf tidak menyebabkan retaknya jamaah. Jamaah akan retak bila ikhtilaf itu sudah meningkat menjadi at-tanazuh. Betul. Bila sudah ada sikap tanazuh itulah, pasti kesatuan, perpaduan, keutuhan jamaah umat Islam pasti tergugat bila sudah ada tanda-tanda tanazuh, kecenderungan memaksakan pendapat kepada orang lain, kecenderungan memaksa orang lain yang berbeza pendapat dengannya mengikuti pendapatnya. A memaksa B mengikutinya, B memaksa A mengikutinya. Bila sudah ada sikap tanazuk, yakinlah jamaah pasti terancam. Syaitan pasti akan semakin mudah menyesatkan dan melakukan tipu daya. Lebih parah bila tanazuk dibiarkan, akan meningkat menjadi jidal. Jidal pula akan lebih teruk bila dibiarkan dan menjadi syikok. Inilah yang berlaku. Dan ini sangat-sangat bahaya. Sangat-sangat bahaya. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an garis paduan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul. Bila kamu tanazuk, segeralah kamu kembali pada Allah dan Rasul. Tanazuk di situ seringkali difahami berbeza pendapat. Wah, tanazuk maksudnya bukan sekadar berbeza pendapat, lebih kepada sikap yang cenderung memaksakan pendapat. Saya katakan begitu kerana sejarah telah membuktikan sungguh pun umat Islam itu A, B, C, D semuanya merujuk kepada Al-Quran, kepada Al-Quran pun nyatanya mereka masih berbeza pendapat juga walaupun bahan rujukannya sama. Mungkin bunyinya pelik. Sebenarnya tidak akan pelik bila kita faham benar perkara ini. Sesuatu yang sering dijadikan contoh dalam perkara ini, jemaah sekalian, jangan terkejut bila saya nyatakan atau statement menyatakan kadang-kadang kalimat yang digunakan oleh Al-Quran itu sendiri, kadang-kadang kalimat yang difirmankan oleh Allah itu sendiri dalam Al-Quran yang menjadi punca perbezaan pendapat.
mungkin bunyinya pelik. Perbezaan pendapat tidak semestinya kerana pemahaman A, B, C, D, tidak. Tapi justru berpunca daripada kalimat Al-Quran itu sendiri. Daripada kalimat Al-Quran itu sendiri. Dan juga mungkin kerana juga kalimat yang diucapkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Sebagai contoh, saya tunjukkan supaya lebih jelas, mungkin telah difahami ini, tapi untuk mengingatkan, menyegarkan ingatan kita, coba perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 228. Saya ingin tegaskan lagi makna jemaah, jangan sampai, pesanan saya sebenarnya sangat sederhana. Saya ulang-ulang sampai ini sebenarnya kesapa, pesanannya sangat sederhana pada saya sendiri. Jangan jadikan perbezaan pendapat sebagai alasan untuk berpecah. Itu sebenarnya alasan, pesanan yang, sebab berpecah itu lawannya jamaah. Setan akan lemah bila berhadapan dengan orang yang berpegang kepada ajaran Nabi dan bersatu. Sebaliknya, iblis akan bebas berleluasa bermaharajalela terhadap mereka orang Islam, walaupun mungkin berpegang kepada ajaran Nabi, tapi suka berpecah antara satu dengan yang lain sesama Muslim. Itu yang poin yang ingin saya sampaikan. Coba perhatikan dalam ayat ini. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Ini cerita tentang perempuan yang diceraikan oleh suaminya. Wal mutallaqatu, dan perempuan-perempuan yang diceraikan, yatarabbasna, hendaklah mereka menunggu, bi anfusihinna, yakni dengan menunggu dengan diri mereka. Berapa lama dia menunggu, maknanya beriddah ini, tala tata kuru, tiga kuru. Perkataan kuru, untuk sementara, yakni kita cakap kuru sajalah. Perempuan yang diceraikan oleh suaminya, dan perempuan tadi masih haid, hendaklah idahnya, yakni selama tiga kuru. Kalimat kuru ini, jemaah sekalian, ini Allah, firman Allah ni bukan pilihan, bukan kalimat, bukan ucapan Nabi, bukan ucapan Syafi'i, bukan ucapan Maliki, bukan ucapan Abu Bakar. Allah sendiri yang berfirman tiga kuru. Tahukah kita kuru? Kuru ini kalimat mushtarak. Maksudnya kalimat yang mempunyai lebih daripada satu makna. Dan kesemua makna itu betul. Kalimat yang mempunyai lebih satu makna dan kesemua makna itu betul, boleh diterima oleh kalimat ini. Sedangkan makna-makna itu berbeza antara satu dengan yang lain. Ambillah contoh umpamanya, yakni wal mutallaqatu yatrabana fi usia salah satu kuru. Kuru makna yang pertama suci, dan kuru makna yang kedua haid. Nah, diterjemahkan suci pun boleh, haid pun boleh. Mana yang betul? Kedua-duanya betul. Kita nak pilih makna suci pun betul, nak pilih atau haid pun betul, sebab kuruk itu sendiri memang begitu maksudnya. Masalahnya, kalau kita memilih katakanlah tiga kali sucian, umpamanya perempuan yang dicerai idahnya tiga kali suci dengan
perempuan yang diceraikan iddahnya 3 kali haid, kesan hukumnya tidak sama. Contoh umpamanya, kalau kita pilih suci, perempuan yang diceraikan hendaklah beridah selama 3 kali suci. Jadi suci. Katalah kita pilih yang satu ini. Dan tidak salah, betul 100%. 100% betul. Dan talak mengikut sunnah ialah talak yang dijatuhkan ketika perempuan itu dalam keadaan suci yang belum dicampuri. Itu yang disepakati. Ketika diceraikan mesti dalam keadaan suci dan belum dicampuri. Perempuan yang diceraikan dicerai dalam keadaan haid, termasuk cerai bid'ah. Walaupun perceraian itu sah, tetapi wajib dirujuk. Sah dalam arti kata, bila lelaki menceraikan istrinya, suami menceraikan istrinya dalam keadaan istrinya haid, maka karena cerainya sah, lelaki tadi dah kurang satu lah kuota talak dia. Talak kan 3 kali saja. Karena sudah silih, tinggal 2 lah. Itu maksud sah. Baik, katalah perempuan diceraikan, hendaklah menunggu iddahnya 3 kali suci. Jadi diceraikan dalam keadaan suci. Suci, kemudian haid, kemudian suci, kemudian haid, kemudian suci, kemudian haid. Masuk haid yang ke berapa nih ya? Ya, suci, haid, suci, haid, suci. Habis suci yang ke berapa nih? Ketiga kan? Sebab ketiga 3 kali suci. 3 kali suci. Maknanya masuk haid yang ketiga, habis suci yang ketiga, masuk haid yang ketiga, habis iddah dia. Suami dah tak boleh rujuk. Perempuan tadi boleh kahwin dengan orang lain. Jika suaminya meninggal masa itu, isteri tak ada hak untuk menerima pusaka. Katakanlah hari ini habis apa masa suci dia. Semalam habis suci, hari ini haid umpamanya. Habis, iddahnya habis. Hari ini haid, hari ini pula suaminya mati. Ya, tak dapat pusaka lah. Tapi kalau suami mati semalam, dapatlah pusaka. Suaminya pula kaya. Jadi perempuan tadi, nak mati pun kenapa hari ini dah. Kalau mati semalam kan dapat 50 juta. Ya. Sekarang tengok. Kalau huruk-huruk maksudnya haid. Jadi perempuan yang dicerai hendaklah menunggu iddahnya 3 kali haid. 3 kali haid. Jadi diperceraikan mesti dalam keadaan suci. Atau suci. Tak boleh dalam keadaan haid, tak boleh. Kena suci dahulu. Lepas itu haid. Ini bermula iddah ni. Haid, suci, haid, suci, haid. Masuk yang ke suci yang ke berapa ni? Keempat ni kan? Atau habis haid yang ketiga. Barulah iddahnya habis. So mana yang lebih panjang masa iddahnya? Huruk ini bermula suci ataupun haid? Bermana haid iddahnya lebih panjang. Kalau suci lebih pendek. Kita jangan melihat panjang pendeknya. Kita melihat kesan hukumnya saya tadi. Kalau ikut yang suci saya tadi, masuk suci yang ke masuk haid yang ketiga dah habis. Dan kesan hukumnya tak boleh rujuk. Ya tadi dah. Perempuan tadi sudah bebas, sudah boleh kahwin dengan orang lain. Jika suaminya atau salah seorang daripada meninggal, tak ada lagi hubungan waris mewaris, dah putus hubungan apa namanya kewajipan memberi nafkah, suami dah tak wajib lagi bagi nafkah sebab dah bukan lagi istrinya, dah habis iddah dia. Perempuan tadi tak boleh menuntut hak kerana dah masuk haid yang ketiga atau habis suci yang ketiga. Berbeza dengan 3 kali haid. Kalau 3 kali haid baru habis suci yang ketiga, perempuan itu masih berstatus isteri orang. Tidak boleh kahwin orang lain. Masih berhak mendapat nafkah,
Bila suaminya meninggal masih berhak menerima pusaka. Tengok kesan hukum dia. Kalau kita ikut pendapat katalah tiga kali haid, habis suci yang ketiga atau masuk haid yang ketiga, kemudian perempuan itu kahwin, perkahwinannya tidak sah. Hukumnya berdosa. Tapi bila ikut yang pertama, halal. Tengok. Perbezaan ini boleh memberi kesan hukum dosa dan pahala. Halal dan haram. Kalau jamaah tanya, lalu mana yang betul? Cuba rupanya. Ini perbezaan antara halal haram, sah dan tak sah. Dapat berhak, dapat pusaka atau dan tak berhak. Perbezaannya sangat ketara. Masalahnya jemaah sekalian, yang menjadi punca perbezaan tadi bukan orang yang memahami. Bukan ulama yang memahami. Perbezaan pendapat itu berpunca pada kalimat yang Quran sendiri gunakan. Sebab itu saya katakan perbezaan seperti ini biasa. Dipanggil ikhtilaf. Yang bilang ikhtilaf tidak mengancam keutuhan jamaah. InsyaAllah tidak. Ikhtilaf baru mengancam keutuhan jamaah bila sudah ada tanazuk. Sudah ada tanazuk. Jadi perbezaannya bukan masalah yang kecil. Masalah sangat besar. Dalam ayat lain demikian juga. Bila perempuan itu dah dekat nak habis iddah, Allah SWT berfirman, hendaklah suami menentukan pilihannya. Sama ada rujuk dengan baik atau dilepaskan dengan cara yang baik. Sama ada rujuk dengan baik atau cerai dengan baik. Bila dah dekat nak habis iddah. Itu Allah kata, wastashhidu dzawai adli minkum. Dan hendaklah mengadakan apa namanya dua orang saksi yang adil, dua orang saksi yang adil daripada kamu ketika apa namanya mereka apa sama ada nak rujuk ataupun nak ini. Sebagai contoh macam mari kita lihat lagi sekali surah At-Talaq umpamanya. Itu yang pertama. Contoh yang kedua, cuba perhatikan. Tujuan saya hanya nak memberitahu jemaah sekalian lagi sekali, perbezaan pendapat itu biasa, apalagi sekarang lagi lah, mana yang dalam hal apa yang kita pernah bersatu pendapat sekarang ini. Berbeza pendapat aja, membeli jawatan kuasa surau berbeza pendapat. Sama ada surau ni nak dipagoh, nak ditukar atau tidak, gaduh. Surau ni nak dicat warna apa, kuning ke putih, berbeza pendapat, gaduh lagi. Sama ada apa lagi yang benar? Sama ada kita nak pasang kamera CCTV atau tidak, gaduh. Bayangkan kalau setiap perbezaan pendapat dijadikan alasan untuk berpecah. Bila kita nak jamaah, itu sikap penting. Setan sebenarnya bukan, bila orang Islam berbeza pendapat, setan sebenarnya sudah menunggu. Adakah lepas ini gaduh atau tidak? Pecah atau tidak? Bila ia mengancam jamaah, habislah. Talbis sudah meraham ajaran jalilah. Percayalah. Di dalam surah At-Talaq, ayat yang kedua, ayatnya berbunyi, fa'idha balagna ajala bunna. Kan? Maka apabila mereka istri yang dicerai itu telah sampai ajalnya. Ajal di sini maknanya dah dekat nak habis idahnya adalah. Apabila si perempuan yang dicerai tadi dah dekat nak habis ajal, maknanya idah. Dengan ajal maknanya kematian. Kalau ajal di sini maksudnya kematian, apabila istri itu telah mati. Ayat itu setakat itu aja lah. Kes tutup. Itu aja lah. Dia dah mati apa lagi dah. Bila isteri dah dekat nak habis idah dia. Tinggal mungkin seminggu, mungkin beberapa hari. Allah perintahkan suaminya untuk menentukan sikap.
Sama ada ia mengambil sikap fa'amsiku unna bima'ruf, maka tahan oleh kamu wahai suami, mereka isteri, maknanya rujuklah bima'rufin dengan cara yang baik. Kalau nak rujuk pun dengan rujuk cara yang baik, bukan niat yang tak baik. Atau jadi ada pilihan lah ni, suami diberi pilihan, farikuhunna bima'ruf, lepaskan mereka dengan cara yang baik. Nak rujuk pun dengan ma'ruf, nak lepaskan pun dengan cara ma'ruf. Tak boleh dirujuk dengan alasan tak apa air rujuk biar panjang sikit dia. Rujuk lepas itu cerai lagi, biar panjang lagi, biar dia apa? Yalah, macam kena torture lah. Tak boleh. Nak dicerai pun kena cara yang baik juga. Tunaikan hak-haknya supaya dia tidak perlu menuntut apa yang jadi haknya. Di sini bukan wa ya, au, maknanya suami diberi pilihan oleh Allah. Siapa apa di tangan suamilah pilihan itu. Nak rujuk silakan, nak terus dilepaskan, diceraikan supaya isteri tadi bebas, tak ada lagi ikatan pernikahan dengannya pun silakan, dengan syarat cara yang ma'ruf. Lepas itu ayat selepasnya ni sambungan dia, wa ashidu dzawai adlim minkum. Apa artinya wa ashidu dzawai adlim minkum? Dan adakan saksi oleh kamu dua orang saksi yang adil. Adakan dua orang saksi yang adil daripada kamu. Masalahnya jemaah sekalian, perintah Allah yang menyuruh kita mengadakan dua orang saksi yang adil tadi masa bila? Semasa suami nak merujuknya kah, atau semasa suaminya nak menceraikan kah? Dalam ayat ini dua-dua. Cuma dua-dua Quran kata au tadi, au tu. Saya kata, "Cik, tolong ya pilih ya. Kamu nak anak Nescafe, Nescafe ais ke nak Milo ais? Dua lah. Nak atau yang kamu nak ini ke nak ini? Dua." Itu tamak. Kamu nak pergi ke, ikut pergi ke, atau kamu nak duduk rumah? Dua-dua. Benda dua berlawanan, nak pilih dua-dua macam mana? Menceraikan dengan merujuk itu benda yang ber, macam mana boleh dia? So kena salah satu. Merujuknya awau wau itu jawapan wau wau itu namanya wau ataf ya. Wau ataf. Jadi wau yang mengikut. Jadi mesti mengikut kepada sebelumnya salah satu. Salah satu. Dari si kaidah bahasa, kaidah bahasa lah lumrahnya, yakni mengikut kepada yang dekat. Karena yang dekat itu fariku hunna, maka wajib diadakan saksi tadi ketika bercerai. Ketika ia nak terus menceraikan, mesti ada dua orang saksi. Itu dari segi bahasa. Tapi tahukah kita ayat ini menimbulkan perbezaan yang banyak di kalangan ulama tafsir? Pertama, mereka berbeza pendapat tentang hukum mengadakan saksi pada waktu ini. Wajibkah atau hanya sunat? Mereka dah berbeza. Kedua, yakni tentang masa bila saksi itu mesti diadakan. Masa rujukkah atau masa menceraikan? Ada yang berpendapat masa rujuk itulah perlu saksi, supaya orang tahu yang dia sudah rujuk, yang dia berhak lagi menjadi apa namanya, berlaku semula kewajiban dan hak antara suami dan isteri. Masa cerai tidak perlu. Yang lain pula, masa cerai itulah perlukan saksi, masa rujuk tidak perlu. Kesan hukumnya bukan sekadar itu. Bagi mereka yang mewajibkan adanya saksi semasa cerai dan tidak semasa rujuk, maknanya bila perceraian tanpa saksi tidak sah.
Sementara rujuknya sah kalau walaupun tidak ada saksi. Bagi yang mensyaratkan bahwa saksi diperlukan masa rujuk dan tidak diperlukan masa cerai, rujuk tanpa saksi tidak sah. Sementara bila ia bercerai walaupun tanpa saksi, hukumnya, bukankah perbezaan pendapat ini sebenarnya kesan hukum yang sangat dahsyat? Bagaimana orang yang berpendapat bahawa rujuk mesti ada saksi, sedangkan yang lain saksi diperlukan semasa cerai, tiba-tiba orang tu rujuk dan tak ada saksi? Bagi yang mewajibkan rujuknya tidak sah. Bila tidak sah kemudian dia menjadi suami isteri, bukankah mereka berzina? Sementara yang lain mengatakan oh tidak, sebab tidak diperlukan. Jadi perbezaan ini memiliki kesan hukum yang dahsyat. Tapi tahukah kita bahawa perbezaan pendapat tadi bukan berpunca daripada pemahaman semata-mata, tapi juga berpunca, lebih berpunca pada struktur ayat ini memungkinkan fahaman yang berbeza. Struktur ayat ini memungkinkan adanya fahaman yang berbeza. Itu namanya ikhtilaf. Situ perbezaan pendapat, lagi sekali jangan dijadikan alasan untuk memecahkan perpaduan. Jangan. Itu semuanya misi yang saya sampaikan berulang kali daripada tadi, contoh dari itulah. Sebab tidak mudah jemaah sekalian, tidak mudah. Ya lihat saja keadaan sekarang di dunia Islam di mana-mana. Mereka kan hanya bukan berbeza pendapat. Dulu pernah sebenarnya saya contohkan. Iyalah, saya walaupun tidak percaya 100%, tapi dari segi cakapnya itu memang agaknya memang begitu keyakinan dia. Dahulu saya pernah cerita, kan ada orang suka kadang-kadang ada dua orang atau tiga orang yang mengaku mendakwa dia mengaku dirinya daripada mana, Afghanistan datang ke masjid, pakaiannya ala Afghanistan, bawalah sekeping ke dua keping gambur anak-anak itu, minta derma di masjid, lepas assalamualaikum, dia pun terus pergi duduk depan pintu masjid. Setiap orang yang nak keluar ditunjuklah dan minta inilah derma jihad fi sabilillah, yatim piatu, gini dia berdoa. Tak betul tak tidak, itu cerita yang lain lah. Jadi saya pernah mengalami sebenarnya saat itu hari di Masjid Bangi. Jadi dia kata meminta derma untuk bantu anak yatim di Afghanistan yang tertindas, ini mujahidin fisabilillah. Saya tanya, mujahidin fisabilillah di Afghanistan? Iya, katanya. Setahu saya di Afghanistan ini banyak sekali kumpulan-kumpulan Islam, ini mujahidin fisabilillah yang mana? Saya tanya itu, dia kata, oh ini mujahidin, jadi Taliban yang menggulingkan. Ini untuk Taliban yang menggulingkan. Kalau ini Taliban yang menggulingkan, lalu apa pandangan saudara tentang Muslim, ulama Muslim lain yang sekarang kebetulan sedang memerintah, Hamid Karzai, itu Muslim. Oh, huwa munafik, dia munafik. Habis bagaimana pandangan saudara tentang yang dahulu Burhanuddin Rabbani, Syekh Ahmad Masud, Jalaluddin Gulbuddin Hikmatyar, dia kata haula'il munafikun. Semua itu munafik. Karena dia orang mujahidin, Taliban melihat semua yang berbeza dengannya munafik, dan bila sebut munafik mana boleh di, karena dia cakap itu, saya kata satu sen pun kalau itulah tujuan kamu kutip derma jauh daripada Afghanistan ke Palestin, satu sen pun haram saya bagi kamu. Dia marah. Bayangkan tak ngeri macam mana orang berpendapat situ. Nak kutip derma alasannya li mujahidin untuk meringis sesama Islam, melihat semua orang yang tidak sepaham dengannya adalah musuhnya. Itulah dipanggil jidal, itulah syikok, itulah wal jamaahnya tidak ada. Saya tak kata solat orang itu tak betul. Solatnya bukan main cantik. Wah cantik, jambul panjang. Kalau tengok penampilan dia, wah mungkin kita tahu ini betul-betul sunni. Janggut panjang, seluar dia singit luar dia. Solat dia
bila nusul cantik. Tapi bila ditanya, buat apa? Oh, saya derma untuk taliban. Habis apa pandang kamu dengan pengusaha yang lain? Haulail munafikun. Saya kata satu sen pun saya tidak akan bagi. Haram hukumnya bagi kamu apa namanya untuk apa mengurangi. Sebab pertama ya, yaitu memang nampak macam tak masuk akal lah orang datang dari Afghanistan pergi ke Malaysia dan daripada masjid ke masjid naik bas. Ha, lepas itu dapat RM1, RM5, lepas itu perlu makan, lapor makan, lepas itu duduk lagi, duduk di masjid. Bantuan apa? Bawa sekeping gambar. Mungkin itu orang malas kerja lah. Tapi sekali saya terpujak itu akhirnya dah rasa apa namanya tak selesa dari pagi. Dah lari macam tu. Dah. Dengan izin Allah beberapa minggu selepasnya jumpa lagi di Masjid Mujahidin Damansara. Lepas salam dia sudah nih, saya pun tak. Bila saya habis baru nak tunjuk nampak muka saya agaknya ingat lagi. Lari lagi. Mana nampak betul pembohong dan penipu. 3 kali dengan izin Allah beberapa bulan kemudian jumpa lagi di Masjid Seksyen 2 Shah Alam. Terperangkap sebab dia datang dari belakang. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Tak tahu yang dia. Dia pun saya kata gini. Okey, kalau niat kamu masih sama, saya bersedia membantu kamu, saya kata. Dengan syarat satu, saya permintaan saya. Saya nak jumpa pengurusi surau ini di Shah Alam ni. Saya minta masa, insyaAllah saya boleh, walaupun 5 minit. Dan kamu cakap di hadapan jamaah semua, nyatakan niat kamu ke sini, minta tujuan derma sebagaimana yang kamu bagi tahu saya tempoh hari. Kutip derma untuk Taliban memerangi yang lain. Tolong sampaikan apa yang kamu sampaikan kepada saya di hadapan. Kalau mereka nanti bantu, ya terima. Kalau kamu dihalau, jangan salahkan saya. Tak mau dia. Betul ya Mas, saya sedih sekali bila orang berfahaman seperti itu. Melihat orang berbeza pendapat semuanya. Itu namanya bukan lagi niz, apa namanya tanazuk ya. Itu sudah sikok halal menghalalkan darah dia. Situ melihat Hamid Hazai ini la munafikun ya munafikun. Sedangkan yang sedang memerintah mungkin melihat Taliban pun boleh diperangi, bayangkan. Sangat bahaya, sangat-sangat bahaya. Saya tidak mempersoalkan daripada segi ibadah. Ibadah cantik, solatnya cantik. Oh cantik, saya pernah apa namanya melihat apa solat dia. Oh kalau tidak lurus dia akan ditarik orang tu. Lurus, rapat, bergeser. Sebenarnya kalau nak tanya tentang sunnah dalam solat, jangan petikai lah. Memang dia cantik. Janggut panjang. Soal sinting sengit. Apa lagi? Cantik lah. Tapi tengok bila bab fahaman khilaf sampai begitu sekali. Sangat-sangat menyedihkan. Sangat-sangat menyedihkan. Bukan sekadar tanazo, tapi sudah peringkat syikok. Jadi ingin mengalahkan yang lain. Bukan hanya dengan ucapan, makian, ucapan-ucapan yang kesat dan kasar, tapi sudah mengangkat senjata. Walaupun lagi sekali saya tidak percaya orang itu Taliban atau tidak, tapi itu cakap dia. Sebab bagi saya susah saya nak terima datang jauh-jauh Afghanistan ke Malaysia ini bukan free. Kapal terbang berapa Afghanistan ke Malaysia? Sampai sini mesti sewa rumah. Itu hanya keliling, jalan, jalan naik bar, duduk lagi salam, duduk. Macam orang yang sama. Itu berapa? Lagi pula kalau bantuan, Masya Allah, negara telah memberi bantuan. Kenapa tak minta yang itu? Ini jenis orang malas lah saya ingat. Elok jamaah tanya dahulu. Kalau yang ni, yang jenis macam tu. Apa alasan dia, apa niat dia nak kutip itu. Itulah yang saya katakan, bukan karena perbezaan pendapat, tetapi sikap. Ini yang perlu kita betulkan, ini yang perlu kita ambil berat bagi menterjemahkan apa sebenarnya yang dimaksudkan al-luzum bil sunnah wal jamaah.
al-luzum apa nama bisunnah wal jamaah, yakni tetap berpegang teguh kepada sunnah dan dengan tetap memelihara jamaah, tetap memelihara jamaah. Dan tidak sedikit dalil-dalil jamaah ni, jamaah sekalian, jamaah dalam arti kata tidak boleh tafarruq. Sebenarnya dalam hadis Bukhari umpamanya, dalam hadis Bukhari, tapi ingat ya, hadis ni bukan mata hadis ini ya, jangan pula nanti kita salah faham ya. Dalam hadis Bukhari dari Ibnu Abbas, Nabi bersabda, man ra'a min amiri syai'an yakrahuhu. Siapa di antara kamu yang melihat apa yang dilakukan oleh ketua dia, oleh pemimpin dia, sesuatu yang dia tidak suka. Kita sebagai rakyat melihat pemimpin kita melakukan perbuatan yang kita tak suka, kita tak setuju. Fayasbir alaih, maka adalah sabar je lah, sabar atasnya. Fa'inahu man faraqal jamaah, karena sesungguhnya bila kita mengalami sifat mufaraqah, kita mufaraqah karena kita melihat apa yang dilakukan itu kita tak suka. Famata, lalu kita mati, illa mata maitatan jahiliyah, melainkan dia akan mati dalam keadaan jahiliyah. Dikhawatiri orang yang mufaraqah, yang berpecah, yang berpisah hanya karena berbeza pendapat, bila mati, matinya mati jahiliyah. Itulah jamaah, jamaah. Tapi jangan kemudian hadis ini disalahartikan oleh mereka yang sedang ada kuasa. Oh, nampak gayanya hadis ini bagus untuk aku sedang kuasa. Sebab aku buat salah pun, pengikut aku tak boleh marah. Dia mesti terus, oh, tak boleh. Ada hadis lain untuk pemimpin. Sebab kadang-kadang kita ni baca hadis tu satu, kalau boleh hadis untuk pemimpin, pemimpin nanti wah berpeluh-peluh je. Baca jugalah hadis yang memberi amaran pada mereka, kan? Yani siapa yang diberi amanah memerintah lalu ia khianat kepada apa rakyat yang diperintahnya, yang diperintahnya, maka sesungguhnya ia apa namanya akan diharamkan masuk surga, haramkan masuk surga. Jadi banyak sekali perkara-perkara yang itu yang perlu di ini, tidak harus di apa ya, hanya untuk mereka sahaja. Ini seperti apa apa istilahnya ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri pun dia telah memberi ingatan kepada kita ya. Coba tidak ngeri macam mana. Kalau ayat, kalau hadis tadi mungkin memberi angin segar kepada orang yang ada kuasa. Sebab hadis Nabi tadi, siapa di antara kamu yang melihat perbuatan pemimpinnya tak baik dan kamu tak suka, sabar jelah. Jangan bising-bising, sabar. Jangan tunjuk perasaan. Jangan demonstrasi, jangan baling telur busu, jangan maki, sabo, kata Nabi. Kamu jangan cepat mengambil sikap memisahkan diri. Sebab bila kamu nanti mufarokoh, menjadi berpecah, kamu mati, kematian kamu mati jahiliyah. Coba kalau hadis tadi difahami begitu sahaja, dan secara harfiah begitu sahaja, tak ada hadis yang lain kita bacakan, kan nanti kita sebagai pemimpin kan rasa, ah, ini bagus nih, ini hadis paling bagus nih dikempenkan. Ya, supaya dan pada masa sama kita sebagai rakyat macam, nak kelah Nabi pula kata, nak kata hadisnya lemah sahih pula. Nak kata nak mengamalkan betul hadis ni macam rasa tak kena pula. Ha, kita kan jadi bingung kan. Lepas itu jangan lupa ada hadis Nabi yang dikatakan oleh Imam Muslim juga. Nabi pernah berdoa walaupun sifatnya umum. Allahumma man walla, Allahumma man wulia min amri ummati syai'an fasaqu alaihim fasqub alaih. Ya Allah, ya Tuhanku, Nabi berdoa pada Allah, siapa saya daripada umatku yang diberi amanah memimpin, lalu ia syaqu alaihim, lalu dia memimpinnya tak betul lah,
tipu sana tipu sini, curang sini, ambil sana ambil sini, korek sana korek sini. Kat begitulah kerjanya. Fasku ali, ya Allah hancurkan saja pemimpin yang seperti itu. Wa man wuliya min ummati min amri ummati syai'an farafaqa fihim farfuq fihi. Ya Allah ya Tuhanku, siapa di antara umatku yang diberi amanah memimpin pada umatku, lalu ia bersikap lemah lembut, kasih sayang, mengambil berat, adil, maka farfuq, sayangilah mereka. Nabi tidak tujukan pada sesiapa, Nabi secara umum. Siapa saja diberi kuasa mulia tetapi tidak betul. Nabi berdoa pada Allah, fasku alaihim, hancurkan saja ya Allah mereka. Mungkin yang ini pula kita sebagai rakyat mungkin saya suka doa ini. Yang pun ya, mana kita menerima hadis Nabi ini berpilih-pilih lah. Rasa-rasa hadis ini sesuai dengan kita, kita suka. Rasa-rasa tak suka, kita tolak. Bukan begitu ahli sunnah. Ahli sunnah terima semuanya. Diterima semuanya. Kemudian kalau tidak, itu tadilah yang macam hari itu timbul masalah yang orang doa tak baik pada pensinya heboh sana sini. Ya, kalau kita melihat dari kedua-dua sudut, insyaallah tak jadi masalah. Masalahnya kita melihatnya yang ni. Saya cari hadis untuk yang ini. Ya susah. Cuba ada semuanya. Atau lebih baik begini ya, supaya kita lebih adil, supaya kita kata tempoh hari. Ibarat macam orang bersedekah, saya kata tempoh hari kan. Kalau kita sedang bersedekah, memberi sedekah dengan ketika kita sedang menerima sedekah, dalilnya tak sama. Kan? Bagi orang yang sedang memberi sedekah, memberi pertolongan, dalil untuk dia, yakni dalam surah Al-Mudassir itu, wala tamnun tastaksir. Janganlah kamu memberi dan mengharapkan balasan yang lebih besar. Jangan memberi dengan niat supaya suatu hari nanti dapat ni tak boleh. Itu kalau masa itu kita sedang memberi bantuan ke pertolongan, itu dalil dia. Dan ketika kita sedang menerima pertolongan orang, ketika kita sedang menerima pemberian orang, dalilnya lain. Dalilnya kepada oleh Allah kita diingatkan, wa idza khuyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kamu diberi penghormatan, diberi pertolongan, diberi bantuan, apa sajalah, berusahalah kamu untuk membalas bantuan itu, penghormatan itu dengan yang lebih baik atau minimum yang sama. Itu dalil bagi mereka yang sedang menerima. Sekarang masalahnya akhir zaman ni pelik. Ayat untuk yang memberi dibaca oleh yang menerima. Ayat untuk yang menerima dibaca oleh si pemberi. Ketika kita beri, tuan-tuan kita bagi, ini kita bagi, itu betul. Kemudian kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekarang baru saja puan-puan mendapat bantuan. Betapa banyak bantuan yang saya telah sediakan selama ini. Ingat, itu sayang bagi, itu sama bagi. Tuhan sebagai orang Islam, saya sebagai orang mukmin. Ingat amaran Allah. Wa idza huyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Allah berfirman, apabila kamu diberi penghormatan oleh orang, diberi bantuan oleh orang, berusahalah kamu membalas bantuan itu dengan yang lebih baik atau minimum sama. Ingat, ini ayat Quran, bukan main-main. Kata yang memberi. Orang-orang yang menerima pun ahli usroh juga. Maaf tuan, saya pun nak ingatkan tuan. Kita orang Islam, tuan pun orang Islam. Kami sedang menerima dan tuan baru saya memberi pertolongan kami. Ingat firman Allah, wala tamnun tastaksir. Jangan bagi kalau niatnya hanya ingin mendapatkan. Ingat itu ayat. Sampai kiamat kita tidak akan rukun, jemaah sekalian. Kita tidak ikhlas mengamalkan dalil.
sepatutnya bagi kita, baru saja memberi, jadi sayang saya tak bolehlah mengharapkan apa-apa, tak boleh. Kenapa saya tadi terlanjur? Tak boleh. Saya tak boleh mengharapkan apa-apa pulangan, apa-apa benefit. Saya tak boleh ada niat lain, saya memberi karena Allah. Lepas itu terserah dia lah. Dia terima kasih atau tidak, dia pilih saya atau tidak, itu urusan dia dengan Tuhan. Sudah selesai. Bagi kita yang menerima pula, oh iya, saya baru-baru ditolong orang. Dan menurut Al-Quran, bila orang dapat pertolongan, Allah suruh berusaha kan cantik ya, bila masing-masing tahu dalilnya. Dalil itu betul, Al-Quran, tapi salah. Bukan salah, tak begitu tepat. Ya. Tak begitu tepat menggunakannya. Elok di untuk orang ini dalil dia. Untuk orang ini, itu jadi baik. Demikian juga ayat dan hadis-hadis tadi. Jadi ada hadis. Jadi kena baca semuanya. Perempuan, lelaki, suami, isteri umpamanya. Kaum perempuan bila baca umpamanya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Law yambaghi li ahadin ayasjud li ahad la amartu an-nisa ayasjud li zawjiha." Kalaulah boleh seseorang itu sujud kepada orang lain, niscaya aku akan wajibkan kaum isteri ini sujud kepada suaminya. Tentulah yang suka hadis ini kaum suami. Isteri baca. Dan yang sering membacanya suami. Itu masalah dia. Saya tak kata suami tak boleh baca. Tak boleh, suami lebih sering membacanya. Isteri pula. Itu mana kita sudah tidak ikhlas melihat agama tidak dengan hati yang suci. Kita sudah ada sikap apa ya? Ya, tidak percayalah. Kemudian baca ayat lain pula umpamanya. Kan? Baca ayat yang lain yang beriak kepada istri. Baca hadis yang beriak pada istri. Gini. Tentang hak, tentang kewajiban, tentang anak berbakti pada siapa lebih dahulu. Tentang harta. Harta istri milik istri. Harta suami milik istri. Ya iya kan? Apa yang dimiliki istri, milik istri. Ada yang dimiliki oleh suami, istri pun ada. Nah, bila bab yang itu pula, yang lebih sering membaca, istri pula. Yang suami, itu hadis itu sahih ke tak sahih? Manalah ada keikhlasan sampai kiamat hanya itu yang di... Itu namanya pilih-pilih je mas kalian. Ingat ya, minta maaf mungkin taklah sedasar itu, tapi ada tanda-tanda ke arah sana. Bila kita beramal dengan Islam, ayat Quran ke hadis Nabi, rasa-rasa bila memberi keuntungan kita pun seronok, rasa-rasa tak memberi keuntungan kita pun ini salah satu tanda-tanda nifak, tanda-tanda munafik. Ya. Dalam surah Al-Baqarah dah ada disebut awal-awal lagi itu. Ya ini apa namanya? Au kasayyibi minas samai. Au kasayyibi minas samai fi dhulumati warad wa barq wa yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim. Hadarul maut. Kulama adha'alahum masyaufi. Kan? Setiap kali yakadul barqu yakhthafu absarahum. Kulama Allah alahum masyaufi. Setiap kali apa kilat itu menyinari, maknanya sedang inilah menyinari terang benderangan, masyaufi, mereka berjalan jalan makhluk terang. Tapi wa idza azlama alaihim qamu, apabila dah gelap mereka berhenti. Itu ciri munafik. Apa maksudnya ya? Bila terang mereka berjalan, bila gelap mereka berhenti. Maksudnya orang munafik ini bila tengok ajaran Nabi Muhammad SAW, ayat-ayat yang nampaknya tidak merugikan mereka, mereka terima.
Oh, ini bagus ni, ini bagus, ini bagus ni. Ini saya terima ni, saya boleh buat ni. Tapi bila ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi yang mereka fikir merugikan mereka, kamu, mereka berhenti. Ini tanda munafik ni, kena hati-hati. Kena hati-hati. Jadi jangan pilih-pilih ya membaca hadis. Dan jangan satu saja. Ha, suami hanya cari hadis-hadis yang suami aja. Kamu tak baca ke bab hadis wanita? Itu bukan tuduhan saya. Saya nak ini. Kena baca semuanya. Kena baca semuanya. Jadi insya Allah nanti akan menjadi lebih adil lah sikap kita. Ha, sikap kita lebih adil. Baik, kembali kepada yang saya tanya tadi. Jadi, okay, sebenarnya bahwasanya jamaah yang bermaksud lawan tafaruk, walaupun makna jamaah ini sebenarnya tidaklah satu jamaah, ini hanya salah satu dari maknanya. Saya tidak menafikan, jangan salah faham. Saya tidak menafikan makna jamaah sebagaimana yang jamaah sekalian telah ketahui selama ini. Ada yang jamaah yang dimasukkan, yakni as-sawatul a'zam min ahli Islam. Silakan. Ahli sunnah wal jamaah maknanya orang di sunnah Nabi, dan al-jamaah, jamaah maknanya as-sawatul a'zam min ahli Islam. Majority umat Islam, sahabat-sahabat Nabi. Majority sahabat macam mana? Majority tabi'in macam mana kebanyakan ini? Tidak salah. Al-jamaah maksudnya siapa? Al-jamaah nanya jama'atun a'immatil ulama'il mujtahidin. Ada yang memahami begitu. So ahli sunnah wal jamaah maknanya kita ikut ajaran Nabi, dan juga mengerti jamaah. Jamaah maknanya kumpulan, majoriti, jumhur, ketua-ketua ulama mujtahid. Ada yang memahami begitu pun tidak salah, silakan. Ada yang memahami al-jamaah ya as-sahabah alal khusus. Yang dimaksudkan jamaah ahli sunnah wal jamaah maknanya mereka yang mengikuti sunnah Nabi, dan jamaah di situ maknanya para sahabat, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan sabda Nabi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafir rasidin ma'ana alaihi wa ashabi. Ketika Nabi ditanya siapa mereka itu ya Rasul, mereka itu yakni apa, orang yang berada di atas jalanku dan juga jalan sahabat-sahabatku. Sehingga jamaah maksudnya jamaah sahabat. Silakan, tidak salah, insyaAllah. Ada yang memahaminya ini ay jamaah, jamaatun min ahli Islam. Jamaatun min ahli Islam. Imam Syafi'i mengatakan al-jamaah la takunu fiha ghaflah an makna kitabillah wala sunnah wala qiyas wa innama takunul ghaflah fil firqah. Jamaah yang dimaksudkan kata Imam Syafi'i seperti mana dinukilkan ilmu-ilmu Imam Asy-Syatibi, maksudnya yakni kumpulan orang Islam yang tidak leka, tidak lalai, tidak cuek terhadap Al-Quran dan terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa innama takunul ghaflah fil firqah. Ini yang penting. Imam Syafi'i menegaskan. Tapi jamaah, ciri jamaah yakni orang yang lalai, yang leka, yang tak ingat langsung, yang tak terlintah langsung untuk firqah. Firqah mana? Untuk berpecah. Orang mukmin yang dalam kepalanya langsung tak terlintah untuk berpecah sesama muslim, itulah jamaah kata Imam Syafi'i. Orang yang sentiasa tidak melupakan Quran dan hadis dan tidak terlintas langsung untuk berpecah, kata Imam Syafi'i seperti mana dinukil oleh Asy-Syatibi. Oleh Asy-Syatibi. Dan ada juga yang memahami al-jamaah ahli sunnah wal jamaah mana orang yang mengikuti tradisi Nabi, ajaran Nabi, dan jamaah mana jamaatul muslimin idza istama'u ala amir. Yang dimaksudkan jamaah yakni maksudnya jamaah orang Islam yang bersatu, yang berpadu dengan al-amir. Al-amir maknanya penguasa. Maksudnya penguasa. Mungkin makna yang kelima ini, catatan tadi, ini merupakan angin yang baik lah. Jadi jamaah, kumpulan orang mukmin yang bersatu dengan pemerintah yang diberi kuasa.
Walau bagaimanapun, saya ulangi lagi sekali bahawa jamaah yang merupakan lawan kepada tafaruk, yakni tidak boleh berpecah apapun alasannya. Saya jadi ingat jamaah sekalian, dahulu saya ketemu hari, bahwa bahaya perpecahan rupa-rupanya sangat dahsyat. Bahaya syirik itu dahsyat. Bahaya perpecahan itu pun dahsyat. Ketika dihadapkan kepada dua masalah ini, Nabi Harun menjadi contoh. Nabi Harun pernah berhadapan kepada dua masalah yang tidak mudah untuk memilihnya. Pertama, di hadapan Nabi Harun berlaku syirik. Bani Israel menyembah patung anak lembu. Itu syirik itu. Nabi Harun mestilah menegurnya. Jangan syirik, tinggalkan syirik, tinggalkan syirik, tinggalkan syirik. Masa itu Nabi Musa tidak ada di situ. Meninggal, pergi ke Tur Sinai. Kaum Bani Israel ini tidak mau mendengar ucapan Nabi Harun. Mau mendengar nasihat Nabi Harun. Dia hanya patuh mendengar ucapan Nabi Musa. Nabi Harun yang gigih memperingatkan perangai perbuatan syirik kaumnya ini, kaumnya malah mengancamnya. Wahai Harun, kalau engkau tidak mau diam, kalau engkau terus menegur kami, menyalahkan kami, kami akan perangi kamu. Kami akan berpecah, kami akan bergaduh, kami akan. So, Nabi Harun bingung. Kalau aku teruskan teguranku, mereka akan berpecah. Tapi kalau aku menghentikan teguranku, mereka tetap bersatu. Tapi masalahnya, bolehkah kita tidak menghentikan, kita menghentikan teguran terhadap perbuatan syirik? Bolehkah? Ini syirik, takkan aku tak mau menegur, berhenti menegur. Tapi kalau aku terus tegur, pecah pula, gaduh pula. Kedua-duanya ni tak baik ni, tidak mudah untuk dipilih ni. Akhirnya Nabi kekasih Allah ni memilih menghentikan tegurannya. Tujuannya bagi mengelak berlakunya perpecahan. Walhal teguran itu yang digagalkan itu menegur perbuatan syirik. Nabi Musa datang balik seperti mana yang kita telah belajar tempoh hari. Ini bagi saya contoh yang paling baik sekali. Nabi Harun sanggup untuk sementara waktu menghentikan tegurannya, peringatannya terhadap perbuatan syirik yang dilakukan oleh kaumnya bagi mengelakkan perpecahan, atau dalam istilah yang lain, bagi mengekalkan jamaah. Walhal menghentikan perbuatan berdegur syirik itu perbuatan yang serius tu. Sekali kadang-kadang masalahnya, alasannya tidaklah sehebat itu. Kadang alasannya terlalu kecil. Itu pun sudah di. Kadang kita lebih suka melihat pecahan daripada paduan. Dan ini bagi saya sangat-sangat memprihatinkan. Kita sebenarnya boleh menahan diri, ya mas kalian, ya. Boleh menahan diri. Ya, kalau ini sebagai pendapat, kalau setakat sebagai pendapat, ya adalah batasan dia, ya. Apalagi pendapat yang mungkin masih perlu perbincangan yang luas, atau pendapat yang betul-betul sebetulnya betul-betul pure pendapat. Baru-baru ini, ya mungkin kita rasa pelik, rasa gelak lah. Tak tahulah macam mana suatu hari nanti. Semalam, berita semalam ke apa di Aceh, Indonesia Aceh. Aceh ni semenjak tahun berapa hari itu diberi kebebasan untuk memerintah negerinya, mensyaratkan hukum Islam, terserahlah ala dia. Jadi tidak terlalu pemerintahan negeri Aceh dengan kerajaan pusat, tidak terlalu dengan Jakarta. Berarti dia boleh buat order ini sebab
ada diberi otonomi lah. Ada satu undang-undang yang nak di kuasakan dalam 2-3 bulan datang ini. Sulitlah nak menerima cara berfikirnya mungkin. Dan bila dilanggar nanti akan dihukum sebab ini undang-undang. Tapi masih menunggu kajian. Semalam dia kata di Aceh nanti wanita-wanita bila naik motosikal yang di belakang duduknya tidak boleh mengangkang. Duduk macam itulah. Dia mesti duduk mengiring. Sebab bagi kaum wanita duduk makan itu tidak islamik. Di sini mengiring malah disaman di polis kan. Tengok, sebab kita mesti sanik. Tapi selalu mengatasnamakan Islam. Sebab ya dia diberi kuasa untuknya. Bayangkan kalau nanti dilaksanakan. Nah, sekarang sudah masih ini ada yang setuju, ada yang setuju, ada yang kebanyakan tak setuju. Susah macam ini dengan ini kan, dan bawa anak duduk mengiring kan. Mana tidak boleh? Di belakang tak boleh macam tu lah. Tak boleh bawa lah. Ini yang naik motosikal yang di belakang yang membunceng lah. Yang maksudnya membunceng bukan yang duduk depan pun mengiring cuman. Weh, kacau lah. Ini yang di belakang tu. Saya dengar radio kadang-kadang ialah ini kan. Kalau itu sebagai peraturan daerah yang tidak dikaitkan untuk menepati, sebab dia kata bagi menepati kehendak syariat Islam. Bila bunyi macam tu rasa macam mana ya? Dan bagaimana jika nanti orang yang ada kuasa ini mempunyai sikap apa nama agresif, sikap tanazuk, ingin memaksa orang lain mesti begitu. Yang tidak begitu dia islamik. Walah hanya setakat masalah duduk. Duduk meng apa namanya? Meng lah. Duduk meng atau duduk mengiring. Mengiring saya tahu. Dia kata duduk yang macam tu tidak islami, tak sopan, tak sesuai dengan syariat Islam. Tak, mana dalil dia ya tentang duduk pun diatur dia. Kadang rasa bukankah malah membahayakan diri ya, kalau umpamanya naik motor yang bunceng di belakang duduk mengiring, di celah-celah kendaraan yang banyak dengan membawa anak mungkin. Laju pula tu. Tak, sekali lagi saya, kalau ia kata ini peraturan, katalah pemerintahan daerah, majlis bandaran yang betul-betul dunia, mungkinlah tak. Tapi masalahnya dia kata bagi menepati kehendak syariat Islam. Ada ke syariat Islam itu? Saya takut benda-benda seperti itu akan sering berlaku di atas namakan Islam, kemudian timbul perpecahan. Dan masalahnya masalah yang alay. Takkan duduk pun dikaitkan dengan apa ya dari dia? Mungkin dalam Al-Quran dan hadis ke jana, la dudukku mengangkang. Sebab sedangkan di sini pula bila duduk macam-macam itu mengiring, saman. Saman itu berbahaya tu, memang berbahaya. Apalagi mungkin yang bawa motor tadi jenis yang nampak gaya mungkin akhirnya ya tak perasaan kawan jatuh tak nasi burak jadi burak. Oh ada jatuh. Tak tahulah. Sebab susah je masalahnya kalau di atas namakan Islam, pendapat itu bagi saya sangat sangat sulitlah untuk diterima. Jadi walaupun belum dikuatkan sekarang, sudah ada wartawan tanya macam mana pendapat bapa, macam mana pendapat saudara gitu. Oh ini susah, ini tidak, ini nanti bagaimana. Bahaya kan, pertama bahaya macam mana saya bawa anak, macam mana saya bawa barang, macam mana. Tak tahulah. Ya mungkin nanti di sini pun ada yang begitu, mungkin perempuan tidak boleh bawa kereta. Sebab Arab Saudi negara Islam mengamalkan perempuan tidak boleh bawa kereta. Iya ke perempuan tak boleh bawa kereta? Sebab Arab Saudi negara Islam. Dan orang selalu merujuk pada Arab Saudi. Kenapa tak ada rujuk yang satu ini? Di Arab Saudi tak ada kan wanita Arab yang bawa. Maksudnya wanita orang Arab lah, kalau yang dewa itu bukan Arab tu.
Itu kan jadi ya farmasi sebenarnya masih agak jauh lah dipanggil apa nak istilah ikhtilaf ya, dan tidak harus dipaksakan bagi saya seperti itu. Sebab kalau tidak nanti hanya ada aja apa namanya. Pertama dah lah perbezaan pendapat ini semakin banyak. Yang keduanya kita ini masih belum apa istilahnya belum cukup kuat ya, belum cukup kuat, belum cukup biasa, belum cukup terbuka, belum cukup rasional, belum cukup bijaksana dalam menghadapi situasi bila berbeza pendapat. Lainlah orang-orang dahulu, lainlah Abu Bakar dan Umar. Walaupun berbeza pendapat dalam perkara yang boleh dianggap mempunyai kesan hukum yang dasar, mereka masih berpelukan. Bahkan Abu Bakar berpesan, bila aku meninggal, lantiklah Umar. Walau Umar lah yang paling banyak menentangnya. Yang paling banyak mengkritik Umar lah semasa pemerintahan Abu Bakar. Itu indahnya. Jadi tetap, apa ya, moto orang dahulu ni ya mas kalian, al-i'tilafu fil ikhtilafi, tetap bersatu walaupun berbeza, macam tu lah, tetap bersatu, al-i'tilafu fil ikhtilafi, tetap bersatu walaupun. Itu bagi saya sangat cantik, sangat indah, perlu dicari. Sebab jamaah penting ya, sangat-sangat penting. Di samping berpegang pada sunnah, berpegang pada ajaran Nabi, mengikuti sedaya yang boleh apa yang dilakukan, dicontoh oleh Nabi. Dan jangan lupa, karena walaupun semua orang ingin mencontohi Nabi, mungkin nanti ada perbezaan sana-sini, perbezaan sana, perbezaan di sini. Bila berlaku perbezaan, tolonglah perbezaan ini jangan dijadikan alasan untuk tidak jamaah. Tetap. Sebab bila kita sudah berpecah saja, saya yakin, saya katakan macam di Afghanistan, di Pakistan, di ya perbezaan pendapat mesti ada. Di sekarang di Syria, kalau kita tanya adakah kamu ikut sunnah Nabi, banyak mereka, ramai ulama-ulama di Syria aja mas kalian. Tapi tengok kalau hanya perbezaan pendapat dan sampai berikan bunuh membunuh, mengerikan sungguh, mengerikan sungguh. Setan sangat mudah bila berpecah, sangat mudah menyesatkan kita. Itu pesanan yang sebenarnya dijadikan apa ya dasar atau asas penulisan buku Talbisul Iblis oleh Ibnu Jauzi, panjang lebar. So apapun perbezaan, hendaklah kita rapat menampungnya dan tidak menjadikan alasan untuk berpecah. Itulah ya mas kalian, mungkin sekarang itu yang sahabat saya berikan berkaitan dengan bab yang pertama ini. Sengaja saya panjangkan kerana saya melihat Ibnu Jauzi menjadikan bab pertama ini sebagai dasar penulisannya yang dianggap sangat-sangat penting. Sebab bab kedua, ketiga hingga yang ke-13 itulah. Mudah-mudahan diberkati. Ya benar-benar Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.